saya baru balik sekolah. Semalam ke dua hari lepas, saya ada beli satu ayam panggang yang sangat sedap, yang terletak di Taman Cahaya Sungai Besar. Sekarang saya nak pergi sana ya, sebab ini adalah hari ini adalah last day sebelum esok kita menyambut Ramadan. Ramadan yang pertama. Okey, ketika video ini dirakam pada tak ingat hari apa bulan. Tapi hari ini last lah, hari Isnin. Esok satu Ramadan. Jadi apa? Gerai menjual ayam panggang ni dia dibuka sepanjang Ramadan. Jadi saya nak pergi beli dah ni. Ya, saya nak pergi beli. Kenapa saya suka ayam ni? Sebab dia punya rasa dia peh. Dekat je dengan rumah saya, Jadi saya nak pergi beli ni kat mana? Nanti kita tengok ayam dia. Jika anda kawasan sekitar nak rasa kesedapan dia punya smoky-smoky, dia rasa macam asap-asap sikit tapi sedap lah. Anda kena cuba. Saya memang boleh bagi 5 bintang. 5 bintang tau. 5 bintang untuk ayam panggang ni, rasa dia. Mantap. 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 Ala-ala. Mantap. Okey. Jadi dengan selebek-selebek saya ni, jom kita beli ayam panggang apa? Okey, saya dah sampai dekat Taman Cahaya. Itulah dia punya gerai ayam yang saya nak beli tadi. Ayam panggang hot dish. Kita scan dulu. Atau WhatsApp 011-648-62053. Harga berpatutan, nampak ni. Ya, kami juga menerima tempahan untuk apa, harganya RM18 saja, separuh RM10. Ha, nampak kat sini? Nampak tak ya? Adik, satu ya? Salam. Ni, nampak ni. Wah, sedap. Nampak ni. Dia bakar style macam grill ya. Ha, nanti saya nak order ni. Satu dek ya? Alright. Okey, cun. Cun, dak ni. Tengok, ni saya ambil ni. Oh, besar ni. Satu ekor RM18 eh. RM18. Okey. Ni. Okey. Berapa seekor ni dek? Satu? RM18 ya. RM18 nampak. Dia punya ayam dia padu. Yang saya suka dia punya ayam ni, dia punya rempah tu memang terasa memang sedap lah. Ada yang sos dia. Ni. Ini sos rempah Sarawak. Oh, Sarawak punya. Untuk bulan puasa ni, buka setiap hari. InsyaAllah bulan puasa berniaga macam biasa lah. Macam biasa lah. Bulan Ramadan macam biasa. Okey, mula dari pukul berapa sampai pukul berapa tu? Kita start bakar. Start bakar dari pukul 1 lebih lah. 1 lebih. Pukul 2 tu dah boleh lah dah. 2.30 macam tu lah. Okey. Oh, sedapnya. Ni nampak ni. Dia gunakan arang. Wajib anda rasa. Ya. Yeah. Ni berhadapan kedai makan Cahaya Iman ni. Ya. Yeah. Di berhadapan dengan kedai Runcit LL dan juga LL Minimal Market Fresh. Nampak? Ya. Yeah. Ni sekarang ni saya bersama dengan dia punya toke lah ya. Kira okay. Toke lah toke. Dia punya apa kelebihan ayam panggang apa ni? Okey, ayam panggang hotes daripada kita buat resipi sendiri lah daripada resipi Sarawak. Oh, Sarawak ya. Dia berdasarkan asal-asal daripada resipi ayam panso. Oh, ayam panso. Ayam panso. Jadi kita adaptasi dia balik, kita bagi nafas baru, kita buat ayam panggang. Saya sebab dah rasa, bila saya rasa saya memang orang kata ketagih sikitlah. Alhamdulillah. Terima kasih. Support daripada rakan-rakan apa semua, pelanggan, kita hargai. Dan komen-komen yang juga apa saja komen pun kita terima. Dan sebagai benda tu sebagai positif untuk membantu kita menambah baiklah. Anda kata kalau benda ni berterusan, insyaAllah kita akan pasarkan dan juga kita menerima tempahan kalau untuk apa-apa majlis. Dekat nombor telefon 011-648-62053. Ini kita punya kita punya logo inilah sini, Hotes. Datang ke Taman Cahaya. Depan Taman Cahaya. Kita akan bersiaran kat sini. Okey, nampak. Okey, terima kasih. Wajib cuba. InsyaAllah.
ayam panggang yang resepi daripada Pan Soh Sarawak. Ha, jadi saya nak menikmati ni. Dia punya ni nampak ni. Nampak tak? Ha? Ha? Okay lagi. Dah. Ha. Pegang, pegang je lah kamera. Resepi Pan Soh daripada Sarawak. Wow, nampak ni. Kita nak rasa dia punya, rasa dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Dia punya herba dia memang melekat dan tercecah sikit. Nampak? Jadi jangan lupa dapatkan ayam panggang di Taman Cahaya Sungai Besar, iaitu Cendawan Pekasam, yang dikeluarkan oleh Agrofarm, Rezeki Agrofarm. Anda boleh hubungi sahabat saya ni, Ijad ni, nombor ni. Macam mana cara masaknya? Di sini saya tunjukkan. Nampak? Mudah saja cara masak dia. Dan rasanya memang sedap. Saya dah beli 2 bungkus. Habis 2 bungkus. Ini adalah bungkusan yang seterusnya. Harganya RM10 saja. Dapatkan Cendawan Pekasam ini. Sedap dimakan bersama dengan nasi. Dan makan dengan ayam Pan Soh ni. Dapatkan. Jom kita makan. Mantap.